Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo, targetkan perolehan suara yang tinggi di Jawa dan Sumatera. HT juga optimis Sulawesi dan Kalimantan juga akan turut menyumbang perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 ini. Hari ini bukan hari kasih sayang. Hal ini diungkapkan Haritanu Sudibyo saat menghadiri acara nonton bareng Quick Count Pemilu 2024 di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, bersama istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo. Kalau Perindo yang kita betul-betul fokus itu karena Indonesia luas, jadi kita fokusnya di Jawa sama Sumatera. Dan sebagian juga Sulawesi dan Kalimantan, tapi itu sebagian kecil. Ya, kalau sampai 28% mungkin kalah. 20% itu artinya di luar Jawa dan Sumatera.